strategi atau pendekatan yang saya akan guna untuk mengembangkan bakat-bakat tempatan dalam pasukan. Saya mengenal pasti jurulatih-jurulatih yang berpotensi untuk kita terapkan latihan-latihan yang bersistematik. Usaha yang akan diambil oleh NSFC untuk menyokong pemain muda dalam pasukan dan memastikan mereka mendapat peluang untuk berkembang, kita telah mula berbincang dengan beberapa agensi untuk kerjasama. Selain bola sepak, mereka boleh mengikuti kursus-kursus kemahiran. Selain mereka ada backup untuk plan selain daripada bola sepak. Di pihak pembangunan NSFC, kami masih dalam perbincangan dengan NFDP. NFDP adalah salah satu program pembangunan utama yang besar di Malaysia di bawah Majlis Kanegara. Jadi lebih bagus kita dapat kerjasama untuk program pembangunan dengan NFDP. Tidak lupa juga banyak akademi private di Negeri Sembilan untuk kita kerjasama juga. Sedikit sebanyak saya ada pengalaman bersama NFDP di AMD. Saya didedahkan dengan pendekatan luar negara juga. Di AMD saya sempat bersama dua pengarah teknikal yang berbeza pendekatan. Jadi saya gunakan kedua-dua pendekatan untuk saya satukan dan dibawa untuk pembangunan Negeri Sembilan. Matlamat jangka pendek saya untuk membantu jurulatih mengembangkan cara latihan-latihan yang bersistem dan betul mengikut peringkat umur. Matlamat jangka panjang pula, kita ingin melahirkan lebih ramai bakat dari Negeri Sembilan sendiri untuk bermain di Liga Super. Kita cakap jangka masa panjang, kita kena fikirkan berapa tahun kita perlu ambil. Jujur saya ingin beritahu, program pembangunan adalah program berpanjangan. Tiada noktah untuk berhenti. Sentiasa kita untuk melakukan pembaharuan di dalam program. Kaedah sains sukan ni telah berkembang di negara bola sepak yang maju. Saya rasa telah 30 tahun mereka menggunakan kaedah sains sukan ni. Berbeza dengan kita, kita mungkin dalam baru tempoh dalam 10 tahun ni baru kita menerapkan sains sukan di dalam latihan. Visi saya bersama NSFC mempertingkatkan kualiti pembangunan bola sepak Negeri Sembilan. Misi pula pertama, mengenal pasti masalah dan kekangan yang dihadapi dalam bola sepak di Negeri Sembilan. Kedua, melaksanakan program kejurulatihan kepada jurulatih-jurulatih. Ketiga, melahirkan dan merancang pencarian bakat di setiap pelosok Negeri Sembilan. Yang terakhir, pembangunan remaja dan akar umbi dijadikan platform untuk ke arah Negeri Sembilan menjadi juara. Pemain perlu kerja keras, berani dan berilmu.